Mayang tak tutup aurat saat ziarahi makam ibu Vanessa Angel. Netizen minta dihujat. Pasca agenda ziarah ke makam ibunda Vanessa Angel, nama Mayang Luciana Fitri kembali menuai sorotan masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, keluarga Dodi Sudrajat berziarah ke makam ibunda Vanessa Angel di TPU Karet Bifak, Jakarta pada Senin 24 Januari 2022 lalu. Mayang ziarah ke makam ibu, Rivaldi ikut yasinan, tulis Instagram @lambegosip. Rombongan keluarga yang berziarah tersebut terdiri dari Dodi Sudrajat, Mayang, hingga Rivaldi. Dalam momen tersebut, Dodi Sudrajat tampak sedang berusaha menenangkan Mayang yang sedang menangis di depan makam Lucy Maiwati. Pada saat lahir, Mayang ditinggal oleh ibunya. Pas lahiran, mamanya tidak tertolong. Mayang yang selamat, alhamdulillah. Perjuangan seorang ibu untuk Mayang, kata Dodi Sudrajat. Sementara itu, Rivaldi yang ikut berziarah juga merapalkan doa dan membacakan surat yasin bersama dengan keluarga Dodi Sudrajat. Momen kehadiran Rivaldi dalam agenda ziarah ke makam ibunda Vanessa Angel ini dibagikan oleh kerabat Dodi Sudrajat, Ageng Kiwi. Ziarah makam ibunda Lucy, ibunda Mayang dan Vanessa, tulisnya. Mayang yang semula dilanda sedih karena teringat sang ibu, mulai riang kembali setelah dihibur oleh Rivaldi. Perihal kunjungan itu, sejumlah netizen malah menyoroti pakaian yang dikenakan oleh Mayang saat berziarah ke makam ibunda Vanessa Angel itu. Pasalnya, Mayang dianggap tak menutup aurat saat membacakan ayat suci Al-Quran dalam agenda ziarah ke makam ibunda Vanessa Angel. Mayang emang minta dihujat ini, tulis seorang netizen. Masa ziarah modelannya begitu, sambung netizen lain. Kenapa nggak pakai kerudung sih, mana dia ngaji lagi, balas netizen lain. Setidaknya pakai kain panjang untuk menutupi kepala, tutup netizen lainnya.